Ya, tadi udah dites ya, sedikit tes pertama kali nih yang baru saya buka, saya tes. Oh ya, ini gesernya seperti itu. Ini udah ada otak-atik, terus jalannya juga nggak lancar ya, krakruk-krakruk begitu. Terus kalau misalnya dicepetin pasti akan berhenti gitu. Ini khusus dari desain saya, bisa sampai jalan di 650. Tuh, kita jalankan. Udah nggak bunyi kruk 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 begitu lagi. Dijamin lancar lah kalau udah di setting sama saya. Bisa ngibrit 650, gak ada berhentinya, kecuali desain sananya emang belum benar. Mesin ini sensitif, tipe ini berbeda dengan tipe yang ini. Nah, S900 ini nggak sensitif terhadap pengaturan daripada programnya ya. Kalau yang ini agak sensitif memang model ini. Lancar tuh, nimpa di atas bodi langsung lancar. Tadi mah krak-krak itu nggak bisa jalan. Oh iya, sayap ini harus dipasang nih. Ini sayap ini penting supaya benang tuh nggak loncat terus, karena bekasnya nggak dipasang. Kita lihat saja hasilnya ya. Kalau video ini terusin begini ya, sampai setengah jam nggak bisa kekirim nanti. Tak berhenti-berhenti, kecepatan 650 lancar. Kalau pakai file yang ada di dalam itu berhenti, pas dia mau loncat cik, dia nggak lanjut lagi, seperti itu, diem aja mesinnya. Kalau file dari saya tidak, udah hatam itu. Saya bikin sengaja namanya satu aja, yaitu tikus kejepit itu gampang. Itu tulisan ini mesin baru, ceritanya dia di tempat dia beli curhat nggak ditanggepin, akhirnya kesini. Jangan iseng gue. Terima kasih telah menonton video kami, dan salam sukses selalu dari kami, Alim Zakiah.com.